الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعة عبد رحمة الله bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepada-Nya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi Islam yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan lagi berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sentiasa ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh sekalian umat Islam. Bulan ini mempunyai kelebihan yang sangat besar berbanding bulan-bulan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda sangat-sangat gembira menerima kedatangan bulan ini, karena kedatangannya membawa berita gembira untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, an Abi Hurairah qala lamma harara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyam tuftahu fihi abwabul jannah وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من هرب خيرها فقد هرب. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat, di mana Allah telah mewajibkan kamu berpuasa di dalamnya. Tahukah kamu pada bulan ini pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta para syaitan dibelenggu. Pada bulan ini juga terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang dijauhkan dari kebajikan bulan ini, berarti dia itu jauh dari segala bentuk kebajikan. Justru baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sentiasa merebut segala peluang dan memanfaatkan segala amal ibadat di bulan Ramadan ini, terutama ibadat puasa, dengan penuh keimanan dan ketakwaan, semata-mata untuk memperolehi ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maksudnya, sesiapa yang menegakkan yakni beribadat Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala yakni hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadat yang sangat istimewa, dan di antara keistimewaannya ialah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis An Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rabbuna azza wa jalla as-siyam junnah yastajibu biha al-'abdu min nar wa huwa li wa najzi bih. Maksudnya,
daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri daripada api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa ibadat puasa itu adalah perisai daripada azab api neraka. Puasa juga merupakan benteng yang menghalang diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan murka. Perlu diketahui bahwa ibadat puasa itu selain daripada menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan seumpamanya, puasa juga berperanan menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan sia-sia. Ini kerana kita tidak mampu ibadat puasa yang kita kerjakan itu hanya sekadar mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Maksudnya, berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya selain lapar, dan berapa ramai orang yang sembahyang malam tidak mendapatkan pahala selain berjaga sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jemaah yang dirahmati Allah, ibadat puasa bukanlah hanya sekadar mengawal kehendak nafsu syahwat semata-mata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya menjaga anggota-anggota badan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yakni mazmumah dan sia-sia. Ini kerana dengan melakukan perkara-perkara yang tidak baik dan berdosa itu boleh merosakkan dan mengurangkan pahala ibadat puasa. Oleh itu, bagi meraih kesempurnaan ibadat puasa, terdapat adab-adab yang perlu dijaga ketika menjalani ibadat puasa. Antaranya, pertama, mengawal dan menutup pandangan mata dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak, dan dari melihat perkara-perkara yang boleh melalaikan hati dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menutup telinga dari mendengar perkara-perkara yang diharamkan, supaya tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan sia-sia. Ketiga, menjaga lidah dari mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah seperti berbual kosong. Lebih-lebih lagi, kita semua dituntut supaya menjaga lidah dari mengeluarkan kata-kata yang diharamkan seperti mengumpat, berdusta, menyebarkan fitnah dan seumpamanya. Keempat, memelihara seluruh anggota yang lain seperti tangan, kaki dan sebagainya dari melakukan perkara-perkara yang haram dan tidak berfaedah. Jemaah yang dirahmati Allah, ibadat puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan wajib ditunaikan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa menjaga dan memelihara kesempurnaannya dengan sentiasa menjaga diri dan menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara mazmumah dan sia-sia. Akhirnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadat puasa yang kita kerjakan di sepanjang bulan Ramadan ini diterima dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak tergolong dalam golongan orang yang berpuasa yang hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة النحل آيات 67. تفسيرها. Sesiapa yang mengerjakan amalan yang saleh, sama ada lelaki atau perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka sesungguhnya kami sudah tentu akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dan kami sudah tentu akan memurniakan mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Barakallahu lana fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ana bil ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز